pakai lagi sekali lagi cerugu. Cerugu hak kita ada cerugu dan tak apa kena dari segi tekniknya. Ambil Quran baca, kita sorang. Salah salah. Betul betul lah. Sebab tu dia panggil tadarus. Orang Melayu panggil cerugu ni kata dia betul tadarus. Tadarasa ya tadarusu tadarus. Gile baca. Gile baca arti ada tiga orang sebuah Quran. Kita ambil Quran sebuah, gile baca. Mula-mula dia ni baca. Kalau ada ada salah kita tegur. Kalau lepas tu kita kita pula dengar dia baca. Dua tiga orang pakat baca, pakat tegur. Jadi akhirnya bacaan kita semakin baik, semakin baik, semakin bermutu kerana pakat-pakat tegur. Hak salah dia kita tegur, hak salah kita dia tegur. Dia menyebabkan dia untuk guru kita, dan kita untuk guru dia. Waktu dia tegur kita, dia untuk guru kita. Waktu dia tegur dia, kita untuk guru dia. Kita nak murid dia, boleh jadi tegur kita. Kita nak murid dia, boleh jadi tegur kita. Jadi akhirnya hidup kita harmoni, selesa dan sebagainya. So, yang keduanya ialah terawih. Terawih ni Nabi kita Muhammad terawih. Semayang malam ni, panggil semayang malam ni. Terawih ni nama dia kedai semayang malam. Kaya mulai sebelah ka, tambah dengan witi. Tambah witi serka, kau tiga ka, tak kita lah. Imam kita siapa ni, tiga ka, dua kali salih. Orang lain serka pun tak apa. Tiga ka, sekali salih. Tak kita. Yang tiganya je lah kalau boleh. Di rumah kita. Di rumah masing-masing ada anak cucu, ada isteri apa. Biar ayah kau, muk kau, cerugu atau usrah dengan anak. Biar ada masa sikit. Kupian, belum aku besar, ayah nak ajar. Muk nak ajar. Biar ada masa dari tiap-tiap hari itu, kita ambil khusus 5 minit ke 10 minit untuk tadarus dengan anak-anak kita sendiri. Mudah-mudahan kemesraan hidup antara anak bapak. Lebih lagi sekarang dunia ni, dunia ikan apa nama ni. Rumah pasal ni, rumah pasal ni. Rumah pasal ni menyebabkan budak-budak sasih duduk rumah. Dan dia turutan sasih naik. Kerana rumah sepik apa semua sekali, ini satu kalau besar yang menyebabkan budak-budak lah ni, zaman modern ni, girato. Kerana tak sedap duduk rumah tinggi. Jadi, kita kena ada graviti, kena ada daya tarikan rumah supaya anak-anak kita, ini anak balik rumah dengan senang. Aku ada, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, takbir. Allah.